Nama saya Siti Nurhamidah. Saya pengawas pembina di Kecamatan Bogor Timur. Jadi termasuk sekolah Bangka ini termasuk sekolah binaan saya. Dan khusus hari ini saya kosongkan kegiatan lain, ingin melihat mudah-mudahan bisa sampai siang nanti melihat kegiatan anak-anak di sini lebih lama lagi. Harapannya? Oh ya, terutama ya semua murid-murid di SD Bangka 3 ini ya, mudah-mudahan mereka semua bisa mengikuti kegiatan ini, karena ini merupakan bagian dari proses pembelajaran juga yang dilaksanakan di SD Bangka 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Reni Royani dari SDN Bangka 3. Di sini saya sebagai ketua Mabigus. Hari ini ada kegiatan apa aja, Kak? Ya, baik. Hari ini di Bangka 3 sedang mengadakan perkemahan Rabu Kamis yang isinya sebetulnya ini adalah pemenuhan jamnya model blok pada ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Selain itu juga kami sedang mempersiapkan lomba tingkat 1 karena harapan kami walaupun di LT3 SD tidak dilibatkan, tapi kami sudah menyiapkan anak-anak untuk kegiatan lomba tingkat 1 maupun tingkat 2. Hari ini yang menjadi peserta adalah anak-anak kelas 5 dan 6 yang sudah berusia 11 tahun, karena memang ini adalah khusus untuk golongan penggalang. Sementara untuk kelas 1, kelas 4 yang golongan siaga usia 7 sampai 10 tahun kemarin sudah melaksanakan perkemahan satu hari. Harapan Kakak ke depannya dari kegiatan hari ini apa ya, Pak? Iya. Harapan kami setelah kegiatan Perbumis ini diharapkan anak-anak lebih menanamkan karakter kebangsaan yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Kemudian yang paling utama juga penerapan pendidikan kepramukaannya dalam kehidupan sehari-hari. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Niwati Sagala. Saya di sini sebagai Ketua Komite SDN Bangka 3. Saya mengharapkan anak-anak bisa lebih mandiri, bisa membawa nama ini ke depannya, sehingga walaupun sudah menjadi alumni, mereka tetap mengingat dasar-dasar kepramukaan, sehingga bisa membawa mereka, bisa membawa nama sekolah juga di kemudian hari. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Samsudin sebagai Kagute 0205 SDN Bangka 3. Mengharapkan anak-anak itu karakternya lebih dalam karakter di Pramuka lebih ditingkatkan, kemudian lebih diamalkan, terutama kepada dasar dharma Pramuka yang 10 itu, sehingga anak-anak kita menjadi pramuka yang terbaik. Amin. Terbaik di SD-nya, kemudian terbaik di luar sekolah kita. Amin. Saja. Baik, terima kasih. Salam Pramuka. Salam. Kakak tutup secara resmi. Dua kali tepuk pramuka.